YouTube. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wheelie menggunakan sepeda Xtrada 6 yang saya miliki. Ini merupakan sepeda kesayangan saya yang sudah selama tahun ini menemani saya dalam melakukan goes dan melakukan trek-trek ringan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan trik wheelie menggunakan sepeda Xtrada 6 ini. Dan seperti diketahui, wheelie merupakan salah satu trik sepeda MTB yang sepertinya goester harus bisa deh. Namun kalaupun tidak bisa melakukan trik wheelie ini juga tidak apa-apa. Yang penting goester tetap semangat, tetap mengayuh sepeda dengan selamat, dengan sehat hingga kebahagiaan didapat dan juga bisa tetap mengutamakan keselamatan dalam melakukan sepeda. Seperti apa trik wheelie yang saya akan saya lakukan? Ini dia, let's do it. Punya beberapa tips bagi kawan-kawan yang ingin melakukan wheelie. Yang pertama yaitu pastikan sepeda kita dalam kondisi yang oke, dan mulai dari tekanan ban, rantai dalam kondisi yang sangat oke, dan juga remnya juga sangat pakem atau bagus. Dan yang kedua, sebelum melakukan wheelie, banyakin melihat referensi, menonton beberapa video yang telah dibuat oleh beberapa profesional MTB seperti KMDN. Dan juga yang ketiga yaitu harus berani mencoba, karena tanpa berani mencoba ya kita tidak akan pernah bisa melakukan trik wheelie. Dan yang tak kalah pentingnya yang terakhir yaitu kita harus latihan berulang-ulang sehingga kita bisa melakukan wheelie dengan benar dan baik. Nah, itulah beberapa tips untuk melakukan wheelie bagi kawan-kawan yang ingin melakukan wheelie menggunakan sepeda kesayangan pada saat goes. Dan sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Ciao.